kaum penduduk dan program berencana Provinsi Bengkulu akan mengimbau kepada ibu, bapak-bapak, seluruh masyarakat kelurahan Pantai Bekas. Terus, Bapak Ibu, bukunya berjarak dengan sesuai itu, jangan dekat-dekat. Kita akan berusaha dengan cara satu, mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Membatasi menyentuh wajah dengan tangan apalagi jika belum mencuci tangan. Kegiatan kami hari ini melanjutkan sosialisasi pencegahan terkait COVID-19. Artinya bahwa kami dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Keluarga Bencana Provinsi Bengkulu menghimbau ke masyarakat bagaimana upaya untuk melakukan pencegahan secara mandiri dalam rangka kita menghadapi wabah virus COVID-19. Harapannya ke depan masyarakat makin mengetahui apa itu virus COVID-19, bagaimana upaya-upaya untuk selalu menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, kemudian langkah-langkah pencegahan secara mandiri bisa dilakukan per individu oleh seluruh lapisan masyarakat, karena tidak mungkin hanya pemerintah yang mengupayakan pencegahan, tapi seluruh masyarakat harus melakukan upaya-upaya terkait pencegahan COVID-19. Dalam rangka mencegah virus corona,